Bertempat di lapangan kantor Bepom Kepri di Nongsa, serangkaian acara dan perlombaan dilaksanakan. Seperti lomba tarik tambang, lomba pacu karung, bola voli, lomba meniup balon, dan lomba merias wajah sambil menutup mata. Kepala Bepom Kepri Setia Murni mengatakan, acara ini dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-71. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan keakraban dan rasa kekeluargaan sesama pegawai. Ketika keakraban meningkat, secara langsung juga akan meningkatkan kinerja Bepom dalam melayani dan melindungi masyarakat. Kami dari Balai Pom di Batam, kami memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-71. Hari ini kami mengadakan perlombaan antar bidang. Perlombaan itu ada tadi pagi, kami awali dengan tarik tambang, kemudian tadi lari karung, tapi dengan jongkok, bukan berdiri. Nah, kemudian tadi ada tanding voli, dan ini barusan ada lomba meniup balon. Ya, untuk mencairkan kekompakan kami, meningkatkan kinerja Balai Pom, melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen, Bepom Kepri mengatakan, acara ini sangat diapresiasi untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan sesama pegawai. Targetnya memupuk silaturahmi yang pertama, ya. Yang kedua pastinya untuk memperkuat rasa saling kebersamaan seperti itu. Dan dari antusias dari teman-teman sendiri gimana, Pak? Sangat antusias, Pak, apalagi Seksi Pemdik Selling. Dan harapannya ke depan dengan adanya acara seperti ini, Pak? Ya, tetap terjaga kekompakan di antara semua pegawai Balai Pom. Hal senada juga diungkapkan oleh Paniati dan Hermanto. Selain memeriahkan HUT Republik Indonesia, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antar sesama pegawai. Kami sangat antusias mengikuti acara ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71, 17 Agustus 2016. Balai Pom Batam mengadakan acara-acara lomba untuk kebersamaan dan mempererat silaturahim untuk kebersamaan seluruh pegawai Balai Pom di Batam, Pak. Harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan semakin kompak, satu tujuan, satu visi untuk badan pom yang lebih baik dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang memenuhi syarat. Oh, acara ini ya kita buat ini dalam rangka memeriahkan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Kami dari Balai Pom di Batam tentunya bersama staf di sini melakukan kegiatan, ya, kegiatan yang dapat memeriahkan sekaligus untuk mempererat rasa kekeluargaan sesama anggota di Balai Pom di Batam. Ya, untuk itu harapannya ya selain kita memeriahkan, kita juga semangat dalam bekerja, kerjasama juga lebih baik gitu. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.